Diego guys, pas pulang dari Kelanta untuk siapa yang akan menopangkan sebagai juara pertandingan dimulai oleh Tuspa Mani. Ya ya ya. Pizza High, Pizza High. Berjalan, berjalan. Buat sendiri susah lah balut pak api beli gelembang kan cik dengar balut memang sekian lagi okey first stage saya juga sebelum pameran berlalu. Berlalu hari yang telah kita coretkan bersama, terkubur oleh masa yang bergerak pantas. Masihkah kalian ingat berapa lama masa yang kita telah lewati? Telah berlembar-lembar cerita kita kaitkan bersama. Mana mungkin aku melupakan saat kita meredah denai ketika hujan dan angin bergelora, saling berpayungan seakan saling melindungi, berjalan di lereng, mendatar, mendaki dan menuruni. Mana mungkin aku melupakan saat fajar menjelma indah, diselimuti embun pagi yang hening, kita telah berjalan mengepit kitab, berlelah-lelah dalam satu musyawarah mulia. Mana mungkin aku melupakan saat kita meredah semalu di waktu senja, bermain riang seakan menari di halaman rumput sarut di padang, diikuti warna-warni kutum bunga yang turut bergoyangan dan kicauan murai di pohon kayu, dan dipuput oleh angin senja yang lemah gemalai, sehingga matahari bersembunyi di sebalik banjaran, perbukitan dan awan. Kedengaran suara azan seakan bersahut-sahutan. Terima kasih. Terima kasih kerana sentiasa menolak diri ke hadapan untuk mendaki puncak dan menggapai cita-cita, menjadi mata yang memerhati, gerak-geri, berkorban, berkorban diri demi melengkapkan kekurangan diri. Terima kasih kerana melangkah ke setiap tempat untuk menghadirkan rasa sokongan dan kepercayaan. Kerana aku tidak akan melupakan jejak kalian tatkala birunya langit dengan kerlipan bintang, sehingga hitamnya langit dibasahi renai yang menderai, berbasah-basah demi melihat aku berekayasa, berkarya dan menggembleng tenaga, sehingga hujan yang basah itu membawa rahmat dan bahagia. Dan aku tidak akan melupakan saat patahnya pucuk pengharapan, kalian hadir mendepakan tangan
sebagai ingatan dan pesanan bahwa di kanan terdapatnya sayap pergantungan kepada Sang Pencipta, dan di kirinya pula sayap kebangkitan untuk memerangi kegelapan masa. Terima kasih kerana menjadi tempat menceritakan segala hal bagi mengurangi tanggungan hati, menjadi telinga yang sudi mendengar tempikan hati yang daif, menceritakan rantai derita yang bertali-tali dari kemalangan, mengusung aku ke hulu dan hilir untuk mengubat jiwa yang bersarang. Kalian menjadi insan yang tidak pernah aku lupakan. Kini kita akan merantau, merantau jauh ke sebuah negeri dalam menggapai cita-cita. Kerana semakin kau membesar, kau akan sedar dirimu akan menghadapi lebih banyak kehilangan dari pertemuan antara meninggalkan dan ditinggalkan. Kerana itulah adat dalam setiap fasa kehidupan yang berbeza, yang memerlukan kita menempuhi dua perkara. Dua perkara yang paling sukar dalam pertemuan. Pertama, untuk menyapa saat pertama kali bersua. Kedua, untuk melepaskan saat perpisahan tiba. Yeah, yeah, yeah!